Dina Milangkala K75 TNI Polresta Bandung Adeg Dekalanut Sulaiman anu pernahna di Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung pikeun ngalujungkeun samemeh upacara kalawan virtual dilakonan. Dipiharep Dina Milangkala K75 TNI bisa leuwih ngaroncatkeun sinergitas jeung Polri utamana dina kaayaan pandemi COVID-19 kiwari. Bari dikawal ku sajumlah motor gede anu ditunggangan ku para polwan, Kapolresta Bandung, Kombes Pol Hendra Kurniawan, turta reng-rengan pejabat utama katut para kapolsek, ting aralut ngadareg deg kamar kas TNI di landasan udara Sulaiman, anu pernahna di lelewak Margahayu Kabupaten Bandung. Eta rombongan anggota Polri teh ngadeg-deg pikeun merek kejutan nyaeta pangwilujeng ka jajaran TNI anu keur ngareuh-reuh milangkalana K75. Bari diwogan ku salasahiji kendaraan anu dirobah jadi panggung akustik, sajumlah anggota Polresta Bandung ngahaleangkeun tembang pangwilujeng milangkala pikeun TNI. Komandan Lanud Sulaiman, Kolonel Penerbangan Muhammad Nurdin Nandesgen, angka 75 mangrupa angka spesial pikeun prajurit TNI. Angka 7 ngingetkeun kana Sapta Marga TNI, sedengken angka 5 disurahan salaku ideologi negara Kesatuan Republik Indonesia, nyaeta Pancasila. Nurdin miharap dina milangkala K75 sakumna prajurit TNI bisa ngelarapkeun jati diri dumasar kana Sapta Marga anu boga landasan Pancasila. Tahun ini 7 itu saya memaknai sebagai Sapta Marga dan 5 ini Pancasila. Jadi dihadapkan dengan bencana dunia, maka prajurit TNI wajib untuk lebih mengamalkan Sapta Marga untuk membela NKRI yang berlandaskan Pancasila. Sajroning kitu, Kapolresta Bandung Kombes Pol Hendra Kurniawan miharap dina milangkala K75 ieu teh TNI bisa leuwih ngaronjatkeun sinergitas jeung Polri utamana dina kaayaan sasalad COVID-19 anu kiwari masih mahabu. Pertama, tentu saja kedatangan kita lebih awal daripada acara yang dimulai, tujuannya ingin memberikan selamat secara pribadi karena kita selama ini sinergitasnya sudah sangat dekat. Kami saling bantu dan kami memang membutuhkan bantuan rekan-rekan TNI. Sehingga harapan kita situasi Kamtipmas, kondisi COVID bisa bertangani secara bersama-sama karena sinergitas kita ini. Pak, tadi melibatkan apa mungkin kendaraan apa sampai band-band? Nah, tadi kita ada bawa polwan yang melakukan pengawalan kepada kita semua, kemudian kita bawa akustik, sedikit saja akustik untuk mengucapkan lagu Selamat Ulang Tahun. Dina poean milangkala K75 anu pernahna tanggal 5 Oktober 2020 kiwari, Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto nyematkeun slogan panganyarna nyaeta TNI Sinergi Untuk Negeri. Dezitia Prasaja, Bandung TV.